Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sudah sarapan? Enak? Masya Allah. Kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari apa ini? Saya tanya sekali lagi, hari apa ini? Saya tanya yang ketiga, hari apa ini? Ini adalah hari pertama kali Nabi menginjakkan kaki ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi nanti kalau ada yang nanya, hari apa ini? Hari Jumat. Itu jawaban yang biasa. Ini adalah hari pertama kali Nabi menginjakkan kaki ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi katanya Nabi sampai hari Senin, Pak Ustaz. Nabi sampai hari Senin di Quba. Udah sholat di Masjid Quba? Sebagian sudah, sebagian belum. Nabi sampai hari Senin di Quba. Nabi nginap 3 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Berapa malam? 4 malam. Ustaz lupa. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Pagi Jumat, dia pun bertolak dari Quba ke Madinah. Pagi Jumat, sama seperti saat ini, pagi Jumat. Pagi Jumat dia bertolak menuju Madinah, berhenti di kampung Bani Salim. Lalu kemudian beliau pun sholat di situ. Bekas tempat sujud Nabi waktu sholat Jumat itu didirikanlah masjid, namanya Masjid Al-Jumu'ah. Nama yang mendirikannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu kemudian selesai sholat Jumat, Nabi pun menuju kota ini. Kota ini namanya Yathrib. Apa namanya? Yathrib, tanah tandus, tanah banyak kuman, tanah banyak penyakit, tanah banyak hama. Itu arti Yathrib. Bayangkan kalau nama itu tidak dirubah Nabi. Bapak mau ke mana? Mau ke kampung banyak kuman, banyak penyakit, banyak hama. Makanya dalam Islam nama adalah doa. Tapi ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Maka dirubah Nabi lah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah kota berperadaban. Al-Munawwarah terang benderang dengan cahaya. Habis sholat Jumat, Nabi pun masuk. Kira-kira kalau saya datang ke yang Jambi, angkat tangan. Tadi katanya enggak boleh lagi sebut Jambi, tak boleh lagi sebut Medan, tak boleh lagi sebut. Misal saya datang ke Jambi. Kira-kira gimana lah respon orang Jambi? Pasti dia mau ngajak saya. Satu, ajak kemari Ustaz, marilah ke rumah saya Pak Ustaz. Dulu begitu, waktu Nabi datang itu, semua mau ngajak ke rumah mereka. Sekarang kalau saya ceramah ke satu kota, tak ada yang ngajak ke rumah, ngajak foto aja. Jadi waktu Nabi masuk ke Yathrib, semua mau mengajak, ayo nginap di rumah kami, ayo ke rumah kami, ayo ke rumah kami. Apa yang terjadi? Bagaimana cara Nabi biar supaya orang ini tidak tersinggung? Di mana ontaku nanti berhenti, di situ nanti aku akan berhenti. Nabi terus saja jalan. Berhentilah onta Nabi di tanah milik Bani Najjar. Bani Najjar. Berhenti onta Nabi di situ. Maka Nabi pun berhenti. Berhenti di situ. Lalu kemudian sahabat yang lain, jadi gimana ya Rasulullah? Ontanya berhenti. Kata Nabi, al-mar'u ma'a rahlih. Yang punya onta ikut di mana ontanya berhenti. Kira-kira kalau gitu ada tak yang marah? Enggak. Kalau mau marah salahkanlah ontanya. Kenapa dia berhenti di situ? Di mana onta itu berhenti?
onta itu berhenti persis tempat bapak ibu yang sholat subuh tadi. Di mana bapak ibu sholat subuh tadi? Di Masjid Nabawi, pas di situlah. Ada juga sebagian jamaah waktu saya bilang, onta itu berhenti tepat di tempat bapak ibu sholat subuh tadi. Eh, berarti di hotelku kan? Karena dia tidur di hotel. Karena dia sholat di hotel. Enggak. Tepat di tanah Bani Najjar berhentilah onta Nabi di situ. Nabi pun berhenti di situ. Dan kebetulan yang dekat di situ ada seorang laki-laki. Nabi belum punya rumah, baru sampai. Ada seorang laki-laki namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini ekonominya agak baik sikit. Tidak kaya, ekonominya agak baik sikit, rumahnya dua lantai. Tapi rumah masa itulah rumah yang sederhana. Lantainya hanya labin tanah liat yang disusun-susun, ditempel dengan tanah liat basah. Lalu kemudian batang korma sebagai tiangnya. Lantainya juga kayu-kayu, pelepah-pelepah korma yang disusun-susun. Lalu kemudian bagian bawah ini yang agak rapi, agak bersih. Sedangkan bagian atas ini kurang bersih, kurang rapi. Kira-kira kalau datang tamu kita, di mana kita tempatkan dia? Ada kamar kita, cantik macam kamar pengantin baru. Ada kamar di sebelah, macam-macam garasi mobil lah. Kira-kira kalau datang tamu kita, di mana kita letakkan dia? Jangan bohong, ini maksudnya. Ini Madinah ini. Itulah beda kita sama sahabat Nabi. Makanya sahabat Nabi itu Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Abu Ayyub Al-Ansari yang ngasih tempat tinggal Nabi belum punya rumah tadi, Abu Ayyub Al-Ansari titelnya radhiyallahu an. Ridha dia lebih memilih lantai yang kurang bagus, Nabi ditempatkannya di tempat yang paling ya Rasulullah, engkau tidur di sini, aku biarlah di atas yang tepat. Kenapa disuruhnya Nabi di bawah, dia di atas? Karena tempat di bawah itu lebih baik, lebih tersusun. Maka disitulah. Pas Abu Ayyub mau tidur malam, rumah itu kecil. Abu Ayyub mau tidur malam, tidur dia di atas. Pas dia mau tidur, teringat dia. Siapa di bawah? Nabi. Abu Ayyub tidur di atas, dia ingat bahwa yang di bawah ini Nabi. Tak layak dia merasa di atas Nabi. Masakan Nabi di bawah, aku di atas. Maka tidurnya menepi, tengah itu kosong. Saking hormatnya dia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidurlah Abu Ayyub Al-Ansari menepi dengan anak istrinya. Kemudian yang tengah itu dibiarkannya kosong karena dia merasa tidak layak berada di atas Nabi. Suatu ketika Abu Ayyub sedang makan di atas. Ketika sedang makan, tumpah air minumnya. Tumpah air minumnya, diambilnya kain yang paling bagus karena kain itu yang paling menyerap. Diambilnya kain paling bagus untuk mengepel lantai yang basah itu, takut menetes jatuh ke bawah menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya, karena dia merasa tak layak, karena merasa takut menghina Nabi, karena merasa takut durhaka kepada Nabi, akhirnya dia bersihkan atas, dia rapikan sebaik-baiknya. Aku tak tahan ya Rasulullah, kalau begitu engkaulah naik ke atas, biarlah aku yang turun ke bawah. Satu lagi sebab, dia merasa risih, tak layak kalau melewat-lewati nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedatangan kita kemari adalah bagaimana. Ini cerita ini sudah lama Pak Ustaz? Oh, lama sekali. Yang orang Pekanbaru angkat tangan. Pekanbaru 235 tahun umurnya. Yang orang Medan angkat tangan. Medan 429 tahun. Medan 429 tahun. Jakarta?
Jakarta 490 tahun. Pekanbaru 235. Medan 429. Jakarta 490 tahun. Sekarang kita sedang berada di kota Al-Madinah yang umurnya 1441 tahun. Cerita tadi yang saya ceritakan itu sekelumit cerita yang umur kisah itu 1441 tahun yang lalu. Dan sekarang kita diizinkan Allah, diizinkan Rasulullah untuk berada di kota ini. Adakah nikmat yang lebih besar daripada ini? Tak ada. Tak ada nikmat yang lebih besar daripada ini. Datanglah orang Ansar. Orang yang menunggu di Madinah ini namanya Ansar. Orang yang pindah dari Makkah namanya Muhajirin. Datanglah orang Ansar menunggu Nabi. Ansar dari kata Nasara. Nasar artinya menolong. Karena mereka menolong. Datanglah orang Ansar menolong Nabi, menolong sahabat Nabi yang pindah. Maka kemudian nada yang membagi tanahnya, ambillah tanah ni ya Rasulullah. Ada yang membagi ontanya, ambillah onta ni ya Rasulullah. Ada yang membagi keledainya, ambillah ni ya Rasulullah. Datang seorang perempuan. Aku tak bisa mengasih tanah karena aku bukan kaya ya Rasulullah. Aku tak bisa memberikan kuda karena aku bukan orang konglomerat, orang hebat. Apa yang bisa kuberikan? Dikasihnya anaknya umur 10 tahun untuk membantu membawakan selop sendal Nabi, membawakan air Nabi, menimbakan air Nabi. Artinya apa? Jangan sepele tentang jasa perempuan, karena dalam sejarah Nabi perempuan juga punya sumbangan yang luar biasa. Nama perempuan itu Ummu Sulaim. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Datanglah Ummu Sulaim memberikan anaknya. Nama anaknya itu, 7 di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, nama anaknya itu masuk di antara yang 7. Nama anaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas bin Malik? Khadimtun Nabi 10 sinin. Aku menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Maqala li uffin qattu. Nabi tak pernah membentak aku, mencaci maki, menyumpah serapah. Kucium tapak tangan Nabi. At-tiyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Kupegang tapak tangan Nabi, lebih halus dari sutra. Kucium tapak tangan Nabi, lebih harum dari semerbak kasturi. Kita jangankan mau mencium tapak tangan Nabi, mau menengok dinding makam Nabi pun dari jauh, mau menempelkan tangan ke dinding makamnya pun susah. Lalu, salahkah kita? Ini bukan salah kita. Ini sudah takdir kita hidup 1441 tahun sesudah Nabi pindah ke Madinah. Lalu kita salahkan Allah. Kenapa aku hidup sekarang? Mengapa aku tidak hidup sezaman dengan Abu Bakar? Kenapa aku tidak hidup sezaman dengan Umar? Jangan salahkan takdir. Boleh jadi kalau kita hidup sezaman dengan Abu Bakar, belum tentu kita ikut Nabi. Boleh jadi kita ikut Abu Lahab. Jangan caci maki zaman, jangan sumpah serapah masa, karena memang air minum, makanan nanti dibagi. Nanti. Kalau mau pas masuk tuh langsung dikasih satu-satu. Jangan pas saya sedang ceramah dibagi air dengan kue kotak. Sampai mana tadi ceritanya? Abu Lahab. Artinya bahwa kita sekarang sedang napak tilas sejarah bagaimana Nabi bersama para sahabat. Di Madinah ini dulu ada 2 suku yang besar. Satu nama sukunya Aus. Satu nama suku, bukan Haus. Ah, Alif. Aus. Satu lagi nama sukunya Khazraj. Apa namanya? Khazraj. Nama Aus, nama Khazraj. Hobi perang. Hobi berperang. Berperang aja. Salah sempadan tanah sikit, perang. Salah sikit masalah nikah, perang. Salah sikit masalah, perang.
Lalu kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara muhajirin yang datang dari Makkah, dipersaudarakan dengan Ansor yang ada di Madinah. Dan di antara Madinah itu pula dipersaudarakan lagi antara Aus dan Khazraj. Pagi ini kita sedang mempersaudarakan antara Jambi dan Medan, antara Jakarta, Palembang. Jadi tidak lagi ada, semuanya adalah la ilaha. Jadi jangan lagi sampai di Madinah kelahi. Berkelahi di Madinah, kau dari tadi aku udah berdiri sini, ngantri lah. Dulu orang berperang gara-gara kebun korma. Kebun korma 2 hektar yang sekilonya itu 250.000. Ini kelahi hanya gara kerupuk satu piring. Gara-gara tak ngantri. Oleh sebab itu lapang-lapangkan dada. Ustaz Somad ngomong aja, enak aja lapang dada. Dia kan gak ngantri. Saya ngantri juga. Kemarin saya datang ke apa nama tempat kemarin? Datang, ikut saya ngantri. Banyak yang moto waktu saya ngantri itu. Oleh sebab itu maka ini lapang-lapangkan dada, tenang-tenangkan hati. Kita sedang berada di kota 1441 tahun. Kita sedang berada di kota. Akhirnya tanah itu pun diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, ambillah tanah ini, ambillah. Kira-kira kalau ada jamaah yang ngasih tanah ke Ustaz Somad, Ustaz Somad, ambillah tanah ini. Ustaz Somad kira-kira ngambil atau tidak? Nabi ketika disuruh ngambil tanah itu, ambillah. Nabi tidak mau mengambil, Nabi membelinya. Dibelinya tanah itu, lalu kemudian sebelah, kalau kita menghadap ke arah kiblat, mohon maaf, kalau kita arah kiblat sini, sebelah kiri rumah Nabi, sebelah kanan adalah Masjid Nabawi. Sini rumah Nabi, sini Masjid Nabawi. Makanya bunyi hadisnya, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku, mimbar tempat dia menyampaikan khutbah, raudhatun min riyadil jannah, dari rumahku ke mimbarku 22 meter ke belakang 15 meter, raudhatun min riyadil jannah, satu di antara taman-taman surga. Nabi biasanya kalau dia ceramah, kalau dia tausiah, tidak dikasih tempat tinggi begini. Nabi tetap di tempat datar. Itu menunjukkan dia tidak suka diagung-agungkan, dimulia-muliakan, dikatakan hebat. Dia berdiri di tempat jamaah biasa. Nabi berdiri, bersandar ke batang korma. Ada batang korma, Nabi bersandar ke batang korma. Datanglah seorang perempuan. Perempuan ini punya hamba sahaya, budak, pembantu. Hamba sahayanya ini tukang kayu, pandai buat kayu. Kata si perempuan tadi, ya Rasulullah, mau tak kalau kami buatkan mimbar? Kata Nabi, silakan buatkan mimbar. Akhirnya tukang kayu si budak tadi pun membuatkan mimbar. Itulah asal-muasal mimbar Nabi menyampaikan khutbah. Mimbarnya 3 lantai. 1, 2, 3. Pas macam mimbar kita sekarang. 1, 2, 3. Berdirilah Nabi menyampaikan khutbah. Sejak itulah ada mimbar. Sebelum itu tak ada mimbar. Nabi berdiri di atas. Ketika Nabi sedang berdiri di atas, kata Nabi, aku sedang melihat haud. Haud artinya kolam, telaga. Aku sedang melihat haud. Sahabat tak ada melihat. Nabi saja melihat. Dibukakan Allah hijab dari mata Nabi. Lalu Nabi melihat telaga. Kata Nabi, aku sedang melihat haud. Siapa yang minum di telaga ini, dia tidak akan haus. La yazma'u fiha abada. Dia tak akan haus untuk selamanya, kata Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk yang minum di telaga ini. Siapa yang minum di telaga ini, dia tidak akan haus untuk selamanya, kata Nabi SAW. Lalu kemudian ketika itu sahabat bertanya, siapa yang minum di situ nanti ya Rasulullah? Kami minum ya Rasulullah. Ya, kata Nabi. Ada nanti yang minum di telaga itu. Ikhwani. Ikhwani. Yang minum di telaga itu nanti ikhwani. Sahabat bertanya, siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarauni. Mereka percaya kepada aku padahal matanya tak pernah melihat aku.
Kira-kira yang diceritakan Nabi itu siapa? Kok pede kali? Yang minum di telaga itu nanti adalah mereka yang datang ke masjidku jam 3 subuh tak pernah melihat aku, yang rela mengikhlaskan uang tabungannya, pencariannya, sekolah anaknya, dia irit belanjanya, datang ke tempat aku dengan tempat yang jauh, dengan tempat yang sulit, 9000 km dia datang dari kampung halamannya, dia percaya kepada aku padahal dia tak pernah melihat aku. Pertanyaannya, masukkah kita dalam golongan itu? Dalam doa ibu, dalam doa bapak, sampai hari besok Sabtu, sampai hari Ahad, mau doa anak, mau doa keluarga, mau doa kampung, mau doa terserah, tapi selipkan, masukkanlah Abdul Somad dalam hambamu, ya Allah. Dalam hamba yang minum, masukkanlah rombongan kami, ya Allah. Tapi doanya semua, jangan, ya Allah masukkanlah rombongan travel kami aja. Jangan bersedih walaupun hidupnya 1441 tahun sesudah Nabi. Karena yang dinilai bukan bersama Nabi, bukan melihat Nabi. Karena kalau yang melihat Nabi masuk surga, Abu Lahab, Abu Jahal melihat Nabi, tapi neraka jahanam tempatnya. Tabbat yada Abi Lahab. Tab. Innallaha ala yanzuru ila ajsamikum, Allah tak melihat badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kamu. Yang ditengok Allah tu hati kamu. Bersihkan hati kita. Bersihkan dari hasad, bersihkan dari dengki, bersihkan dari takbur, merasa diri lebih hebat, lebih sombong. Kenapa Ustaz tak duduk aja di kursi di sini? Kan enak ceramah duduk kursi. Sebaya-sebaya almarhumah mak saya ada, duduk saya di atas. Dia tak, dia senang, dia menganggap saya ini anaknya. Tapi saya melihat dia, sanggup kita duduk. Ah, Ustaz kan tinggi juga ini. Nah, kalau gitu turun di bawah. Jangan merasa angkuh, jangan merasa sombong. Boleh jadi ibu yang di sana, bapak yang di sana, yang bukan ustaz, bukan ustazah, tapi hatinya lebih bersih, doanya menembus pintu langit, menggoncangkan tiang arasy Allah, karena makanannya halal, karena hatinya ridha, cakapnya tak banyak. Man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Selama di sini ini siapa yang paling banyak cakapnya? Mudah-mudahan segala cakap yang salah diampuni Allah. Makanya di akhir majlis nanti kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti belum lagi. Mau cepat aja. Lalu kemudian berapa lama Nabi di sini? Nabi di sini tepat selama 10 tahun. 10 tahun Nabi di sini. 10 tahun lebih kurang. Tahun pertama tak bisa pulang kampung. Tahun kedua tak bisa pulang ke Makkah. Tahun ketiga belum juga bisa. Tahun keempat tidak bisa. Tahun kelima tidak bisa. Tahun keenam belum pulang. Tahun kelima belum. Tahun keenam. Tahun keenam mimpilah sahabat. Pagi-pagi sahabat datang. Ya Rasulullah, ya. Tadi malam aku mimpi. Apa mimpimu? Aku melihat kita masuk ke kota Makkah dalam keadaan mencukur rambut, tawaf, sa'i, ta'allul, mu'alliqin, mencukur rambut, muqassirin, menggunting potong pendek. Mimpi adalah ilham. Berarti signal bahwa Nabi diizinkan Allah untuk melaksanakan umrah. Berapa tahun meninggalkan Makkah? 6 tahun, Pak. 6 tahun. Ini di Madinah udah ada 6 hari. 6 tahun meninggalkan kota Makkah di perantauan jauh 500 km. Naik unta 8 hari 8 malam. Ditahankan demi untuk. Nabi kira-kira pindah kemari ini untuk kaya? Bukan. Nabi pindah kemari ini untuk dakwah kita supaya kita mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Jadi kalau di sini selama baru 3 hari, 4 hari belum ada apa-apanya. Tidur pakai AC. Jalan ke masjid dekat. Dia 8 hari 8 malam naik onta kemari. Dia kaya. Istrinya kaya Khadijah. Dia saudagar hebat. Bukan dia miskin, dia bukan susah. Dia jauh kemari supaya dakwah selamat. Supaya sampai dakwah itu ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Jawa. Akhirnya kita selamat dari menyembah berhala. Lahir diazankan ke telinga dan mati insyaallah kita semuanya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ucapkan terima kasih ke Nabi. Bagaimana cara mengucapkan terima kasih ke Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beli tasbih yang panjangnya 100. Di ujung 100 itu ada 10. Asal sudah habis 100, 1. Habis 100, 1. Habis 100, 1. 100 kali 10, 1000. Habis 1000, tambah lagi. Jangan habis 1000 dipoto pula. Alhamdulillah sudah 1000. Yang tahu cukup kita saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasanya tak layak tangan ini bersalaman dengan tangan Rasulullah karena banyak silap salah dan dosa. Rasanya tak layak mata ini melihat wajah Rasulullah karena mata banyak melihat maksiat. Rasanya tak layak lidah ini bicara dengan Rasulullah karena lidah kita banyak ghibah, namimah, caci maki, sumpah serapah. Rasanya tak layak kita ini dekat dengan Rasulullah karena banyak aib, cacat dan dosa. Maka kita perbanyak istighfar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wa bil asharihum yastaghfirun. Waktu yang paling bagus beristighfar waktu sahur. Azan pertama sejam sebelum azan subuh. 5:45 azan subuh. Berarti 4:45 azan pertama. Situ masuk waktu paling afdal istighfar. Satu jam tu beristighfar, aja beristighfar. Kawan saya di sebelah tu Pak Ustaz hanyut dalam istighfar. Bukan cuma matanya meleleh, bibirnya pun meleleh. Itu bukan istighfar, itu tertidur. Istighfar, cepat-cepat datang ke masjid beristighfar. Itu Ustaz Somad tu pandai ceramah aja itu. Jangan-jangan dia tidur di kamar. Saya memang tidur di kamar, saya tak tidur di masjid. Saya jalan masjid. Kenapa tak pernah Ustaz jumpa kami di masjid? Kalau nampak ke muka begini, habislah diserbu orang. Ini kalau di masjid. Pakai masker. Itu pun penyamaran terbuka juga kadang. Ketahuan. Ustaz. Jadi jangan Bapak Ibu nanti nganggap, apa tuh Ustaz Somad tuh? Kami 4 hari di Madinah, sekali pun tak pernah nampak kami dia di Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 6 tahun tak balik ke kampung, tahun ke-6 barulah balik ke kota Makkah Al-Mukarramah mau umrah. Sampai di perbatasan, nama perbatasannya Hudaybiyah, 22 km dari kota Makkah. Di Hudaybiyah dicegat. Muhammad tak boleh masuk. Kalau sampai masuk, pertumpahan darah. Berhasilkah Nabi tahun ke-6 itu melaksanakan umrah? Batal. Sudahlah 6 tahun berpisah dengan kampung halaman, harta benda rumah tinggal, menumpang baru kemudian ada kehidupan baru. Mau balik ke kampung sendiri pun tak bisa umrah. Jadi kalau ada di antara bapak, ibu, saya ini Pak Ustaz, mau umrah nih, dah berkali-kali, sekaranglah baru bisa. Sedang Nabi aja begitu, apalagi kita. Ibu udah berapa kali umrah? 3 kali Pak Ustaz, tapi baru ini yang sampai di Makkah. Loh, selama ini sampai Cengkareng aja. Tertipu, terapel, penipu. Kita doakan supaya Allah berikan hidayah pada penipu-penipu. Orang mau datang ke Mas Makkah Masjid Nabawi ditipu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim.
Lalu kemudian tahun ke-7, tahun ke-8. Tahun ke-6 umrah batal. Tahun ke-7 umrah qadha. Tahun ke-8 Nabi membawa pasukan. Bukan 8 Pak Ustaz, 8 iyalah. Orang Melayu 8. Bahasa Indonesia 8. 5 tetap, tidak pakai delima. Tahun ke-8 disitulah baru Nabi beramai-ramai. Tahun ke-8 ramai-ramai ke kota Makkah Al-Mukarramah. Waktu itu pasukan yang dibawa Nabi berjumlah 10.000 pasukan. Kira-kira kita ini sekarang ada 10.000. Kita semuanya 1.000. Tambah Kiroman, Katibin, Rokib, Atid. Lain lagi tuyul. Ada yang bawa? Ada yang... Tinggal semua bang. Ada yang aku, tinggal di airport. Nabi membawa pasukan 10.000 di belakang. Datanglah panglima. Waktu itu panglima perangnya namanya Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah. 8 hari 8 malam naik onta sampai ke Makkah. Dicabut Sa'ad bin Ubadah pedangnya. Apa kata dia? Hadza yaumul mal'amah. Ini hari balas dendam. Ini hari balas dendam. Siapa yang dulu mengusir Muhammad, hari ini ku pancung kepalanya, kata Sa'ad. 10.000 pasukan di belakang. Pakai baju besi, pakai tombak, pakai anak panah, pakai tameng, siap. Panglima perang gagah berani. Siapa yang mengatakan dulu mengusir Muhammad, hari ini kami pancung kepalanya, kata Sa'ad. Nabi memanggil Sa'ad. Sa'ad, Ta'an. Sini Ta'an. Sini Sa'ad. Sa'ad pun datang. Apa kata kau tadi Sa'ad? Hadza yaumul malhamah. Ini hari balas dendam. Kata Nabi, hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Malhamah pakai lam. Ini hari balas dendam. Tapi Nabi merubah lam menjadi ra. Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih. Kira-kira kita sekarang ini malhamah atau marhamah? Tapi jangan pula nanti anak lahir kembar kasih 2. Malhamah, marhamah. Jadi nanti siang habis sholat Jumat, makan, marah betul antri di belakang. Walaupun mau berteriak, hadza yaumul marhamah. Jangan kau potong-potong, kupotong leher kau ini. Ini hari berkasih sayang. Ini hari berkasih sayang karena kita sudah mampu melawan ego kita. Duit 30 juta mestinya ibu mau beli gelang besar sebesar rantai sepeda, iya kan, Bu? Iya kan, Pak? 30 juta itu bisa apa-apa aja tuh, Pak. Bisa mobil baru, bisa rumah baru, bisa. Saya tak ada yang bilang ya, mereka. Tapi semuanya mengalahkan egonya, mengalahkan hawa nafsunya. Padahal mestinya yang ngajak shopping, yang ngajak belanja itu kan ibu kan? Iya Pak Ustaz. Tapi kemudian dia kalahkan semuanya, dia katakan, Papa, Ayah, tak usah kita shopping, tak usah kita belanja. Tahun ini kita pergi ke makam Rasulullah SAW. Maka ini yaumul marhamah, ini hari kasih sayang, ini hari kebahagiaan. Tahun ke-8 lah baru Nabi sampai ke kota Makkah melaksanakan tawaf, sa'i, tahallul. Tahun 9, idza ja'a nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, apa yang terjadi? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Kau lihat mereka masuk Islam berbondong-bondong. Afwaja. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekampung. Tahun ke-9 berbondong-bondong datang ke kota Masjid Nabawi, ke kota Madinah. Makanya kalau kita menghadap ke arah kiblat, ini mimbar Nabi, ini mihrab tempat Nabi jadi imam, ini dinding kamar Nabi, ada tiang. Tiang yang pertama namanya tiang ustuwanah. Ustuwanah bahasa Arabnya tiang. Ustuwanatus sarir, tertulis di atas. Ustuwanatus sarir, tiang sarir, tempat tidur. Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi ketika melaksanakan
Itikaf. Tidur Nabi di atas tempat tidurnya bukan macam tempat tidur kita di hotel sekarang. Dua lapis kasurnya, segini tingginya. Bangun Nabi bebekas di pundaknya anyaman pelepah korma. Nabi yang paling mulia, tak ada orang masuk surga sebelum dia. Tak ada orang selamat kalau tidak menyebut nama dia. Kalau ada orang tidak menyebut nama dia, neraka jahanam tempatnya. Karena orang mesti selamat menyebut nama dia. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Bangun dia tidur berbekas pelepah korma di pundak. Di bawah tiang itulah tempat tidur Nabi, ustuwanatul sarir. Di belakang ustuwanatul sarir ada ustuwanatul haras. Haras artinya penjaga. Karena di situ Sayyidina Ali tegak menjaga. Tempat Sayyidina Ali menjaga. Di belakang ustuwanatul haras, tiang ketiga, ada namanya ustuwanatul wufud. Tiang menyambut tamu. Nabi duduk bersandar ke tiang, tamu-tamu datang bersyahadat. Satu persatu tamu datang tahun ke-9. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Belajar sholat, zakat, puasa, haji, pulang membawa Islam. Akhirnya sekeliling jazirah Arab semuanya bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Tahun ke-9, tahun ke-10 barulah dia melaksanakan haji wada. Haji wada lah dia tahun ke-10. Tegak dia. Apa kata dia? La alqakum ba'da hami hadha. Setelah tahun ini mungkin aku tak akan jumpa lagi sama kalian, kata Nabi. Setelah tahun ini tahun terakhir aku tak akan jumpa lagi sama kalian. Disangka orang itu ucapan orang, ungkapan biasa saja. Tapi rupanya kalimat itu betul. Haji Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi meninggal dunia. Tepat pada hari Senin. Nabi sakit. Ketika Nabi sakit, Nabi tidur di kamarnya. Di samping kamarnya itu dinding. Di dinding itu ada jendela. Dibukanya jendela begini. Yang jadi imam Abu Bakar Siddiq. Dibukanya jendela, disangka sahabat Nabi akan keluar, maka mereka menunggu. Tapi Nabi memberikan kode tangan mengatakan tidak, artinya dia tak sanggup lagi sudah. Akhirnya Abu Bakar lah menjadi imam. Akhirnya Nabi meninggal dunia di pangkuan Aisyah, di kamar Aisyah. Makam Nabi sekarang itu adalah kamar Aisyah, di pangkuan Aisyah. Satu sisi datanglah Fatimah, rumah Fatimah di belakang. Ini arah kiblat, kamar Nabi dengan Aisyah di depan, rumah Fatimah dengan Sayyidina Ali di belakang. Makanya yang di belakang itu yang mengarah ke perempuan ibu-ibu itu namanya Hujrah Fatimah, kamar Fatimah. Datang Fatimah ke kamar ayahnya, berbisik Rasulullah. Bisikan pertama, meleleh air mata Fatimah. Bisikan kedua, tersenyum Fatimah. Setelah Nabi meninggal, Aisyah bertanya. Hadis itu diriwayatkan Aisyah. Aisyah, kenapa engkau tersenyum? Kenapa engkau menangis? Kata Fatimah, aku pertama menangis karena pertama itu Nabi berbisik, aku tak lama lagi akan meninggalkan kau, Fatimah. Nabi menangis. Kenapa kau tersenyum? Karena bisikan kedua Nabi berkata, setelah aku mati, engkau orang pertama yang akan menyusul aku. 6 bulan setelah Nabi meninggal, meninggallah Fatimah. Jarak meninggalnya Nabi dengan Fatimah hanya 6 bulan saja. Aku akan meninggal Fatimah. Meleleh air mata Fatimah. Tapi kau orang pertama yang akan menyusul aku. Tersenyum Fatimah. Karena penderitaan itu hanya dia tahankan 6 bulan saja. Ainani, ada 2 mata. La yamassahu an-nar. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh neraka jahanam. Pertama, ainun bakat min khasyiatillah. Mata yang menangis karena takut dosanya tak diampuni, karena banyak makan riba, karena banyak makan haram, merasa tak layak jumpa dengan Nabi. Datang takutnya, datang rindunya, datang cemasnya, menangis dia. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang berjaga di tengah malam perang jihad 24 jam tak tidur. Itulah mata yang akan ditolong dari neraka jahanam. Ustaz ngomong tentang nangis, Ustaz aja tak menangis. Kalau saya menangis, siapa yang ceramah?
Bapak Ibu, kalau selama di Masjid Nabawi menangis, tadi pagi saya sholat di belakang, di depan saya ada orang India, pertama diangkatnya tangan, lama-lama saya tengok bergoncang bahu, rupanya dia sedang menangis. Entah apa ditangisnya saya tak tahu, tapi yang jelas kita melihat zohirnya saja. Ah, Ustaz Somad itu ketawa aja ceramah, kiki-kiki aja ceramahnya. Saya pernah ceramah menangis tuh. Pernah tak di video saya ceramah menangis? Pernah. Akhirnya menangis tak berhenti, saya berhenti ceramah. Itu maka saya tahan-tahan. Daripada saya menangis saya di sini, habis pula nanti sorban baru nih. Usahakan menangis. Besok hari min satu. Hari Ahad pagi subuh terakhir. Kalaupun subuh terakhir. Subuh terakhir. Maka di subuh terakhir itu boleh jadi masa ke depan duit kita banyak, tapi belum tentu sehat. Boleh jadi ke depan badan kita sehat, duit belum tentu ada. Boleh jadi badan kita sehat, duit ada, nyawa tak ada. Maka boleh jadi subuh terakhir. Ini subuh Jumat terakhir. Ini malam Jumat terakhir. Baca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi, yang baca surat Al-Kahfi, adha'a lahu min nur. Allah terangi dia dengan cahaya. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Yasin, siapa yang baca Yasin? Asbaha maghfuran lah. Waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Tiap-tiap waktu baca, bagus. Saya tak mau menceritakan, saya selama di sini sudah baca sekian juz, saya selama di sini saya sudah zikir sekian. Tapi mengajak, mudah-mudahan. Boleh jadi ketika saya mengatakan, saya selama di sini sudah baca sekian juz, tiba-tiba datang jamaah, saya sudah 3 kali khatam, Pak Ustaz. Oleh sebab itu tak usahlah kita ceritakan, tapi kita saling ajak-mengajak. Karena penyesalan tak ada bermakna. Jangan sampai nanti sesudah pulang ke Jakarta, pulang ke Bandung, pulang ke Surabaya, pulang ke Jambi, pulang ke Medan, pas nonton acara live di TV masjid di Nabawi, barulah ngomong, andailah dulu, kalaulah dulu. Menetes air mata darah, tak dapat diulang. Ini bukan dekat ini. Saya di pesawat itu berapa kali tertidur, bangun, tak sampai-sampai. Bangun, tak sampai-sampai. Apa? Dari Medan, Kuala Namu ke Madinah, 8 jam. Luar biasa perjalanan kita ini. Dulu Bapak Ibu orang kalau mau kamu sampai kemari, 3 bulan berangkat naik kapal. 3 bulan pula lagi balik. Makanya zaman dulu datuk nenek moyang kita di kampung kalau mau berangkat kemari ini diazankan. Macam orang mati. Karena banyak yang pergi itu tak balik lagi. Tapi alhamdulillah sekarang hidup kita ini kalau dibanding dulu lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Jangan caci maki zaman. Jangan caci maki masa. Manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Yang selama ini masih loyo-loyo, letoy-letoy, selusu. Bahkan mungkin ada pula yang berpikir, lama kali kuasa di Madinah ini. Kapan lah kita pergi dari sini? La ilaha illallah. Itu besar kali setannya itu. Itu bukan setan kaleng-kaleng itu. Setan asli itu. Oleh sebab itu maka manfaatkan. Ini nanti balik dari sini langsung ke masjid. Tapi selesaikan tausiahnya ini dulu. Nah pula saking semangatnya, balik kita takbir. Balik ke masjid, duduk iktikaf, baca Al-Kahfi, baca Yasin, ambil tasbih, berzikir. Sholat Jumat, khutbah nanti bahasa Arab Pak Ustaz. Ya, tak paham saya Pak Ustaz. Dapat pahala juga. Tidur sikit Pak Ustaz, tak apa-apa. Habis sholat, saya paham, banyak jamaah Indonesia ini saya tengok asal habis sholat langsung pulang. Habis sholat langsung pulang. Pas dia tanya, Bapak kok enggak zikir dulu? Takut nasi habis. Tak apa-apa. Pulang, makan, bersih-bersih, wudhu, datang lagi ke masjid. Masuk nanti jam 2, jam 3.30 sudah azan asar. Habis asar, jam 4, jam 6 sudah maghrib. Dari maghrib ke isya, masuk nanti jam 2, keluarnya habis isya. Nanti malam masuk jam 3, keluarnya
habis subuh. Jadi kalau masuk nanti jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 jam iktikaf dalam. Nanti kalau masuknya malam jam 3, 4, 5, 6, 7, 4 jam. Bisalah kita selamatkan diri kita lebih lama dalam masjid daripada di luar masjid. Jangan sampai orang berdatangan ke masjid mau sholat, kita balik bawa dua kresek. Karena kita bisa masuk. Haji. Ustaz ini ngejek ini. Tak. Apa pula ngejek? Saya cerita aja. Jangan-jangan pengalaman pribadi nih Pak Ustaz. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal hari Senin. Maka sejak itu sepilah. Sepi Madinah? Tidak. Tapi sebagian sahabat tak sanggup. Siapa muazin Nabi? Bilal. Dua muazin Nabi. Satu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Satu lagi Bilal bin Rabah. Meninggal Nabi Muhammad SAW, Bilal pindah ke Damaskus. Bilal makamnya di Damaskus. Pindah dia. Nabi meninggal, naik Abu Bakar Siddiq. 2,5 tahun jadi khalifah. Bilal tak balik. Meninggal Abu Bakar, naik Umar. Umar menyuruh Bilal pulang. Bilal, pulanglah. Kenapa kata Bilal? Karena orang Madinah rindu mendengar suara azan. Bilal tak mau pulang. Kenapa Bilal tak mau pulang? Tak sanggup dia azan di situ. Karena setelah azan nanti dia pasti qobliyah. Habis qobliyah dia yang biasa mengetuk pintu dinding kamar Nabi. Di depan mimbar ada bapak ibu tengok nanti kalau ada macam pondok kecil dari batu. Sampai sekarang masih ada. Bilal azan di situ di atas. Biasanya habis azan qobliyah, habis qobliyah Bilal yang mengetuk pintu itu. Ya Rasulullah, sudah boleh iqamat. Apa kata Rasulullah? Aqimish shalah artinya qomat. Biasanya Bilal yang mengetuk itu, dan kalau sudah diketuk itu keluar Rasulullah. Dia tak sanggup mengetuk itu, tiba-tiba tak ada Rasulullah SAW. Maka daripada hatinya luka, daripada tangisnya pecah, maka dia pun pindah ke Damaskus. Abu Bakar jadi khalifah, dia tak pulang. Umar jadi khalifah, dia tak pulang. Umar meminta Bilal pulang, kata Bilal, aku tak sanggup Umar. Sampai akhirnya Nabi punya anak Fatimah, Fatimah punya anak pertama Hasan, adiknya Husain. Datanglah Husain. Husain lembut. Kata Husain, Bilal pulanglah. Pulanglah Bilal. Karena dibujuk oleh Husain, cucu Nabi, darah daging Nabi, tak sanggup Bilal menolak. Maka Bilal pun pulang. Pulanglah Bilal ke Madinah, Bilal pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Riuh Madinah. Karena suara itulah yang mereka dengar dulu ketika masih hidup. Dan biasanya kalau suara itu yang berkumandang, pasti imamnya. Kalau azannya itu, pasti imamnya Nabi. Maka mereka ramai datang. Mereka sangka Nabi hidup lagi. Mereka sangka Nabi imam subuh ini. Nabi nanti yang akan jadi imam. Berlomba-lomba mereka datang. Tak sampai habis azan Bilal. Berhenti azan Bilal di tengah. Tak sanggup dia melanjutkan sampai akhir. Dilanjutkan oleh yang lain. Begitulah cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Muhammad. Jadikan kami ini semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami orang yang mendapatkan syafaat-Mu ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah salih. Ya Rasulullah. Setiap salam kita sampai ke makam Rasulullah. Dan hari ini kita mengucapkan salam bukan dari jauh, tapi kita langsung di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya khairah halqillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
bergerak ke samping satu kaki. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah. Abu Bakr ini sedih, bergeser satu kaki. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin Sayyidana Umar Ibn Al-Khattab. Setelah itu kita pun keluar. Kita tak hidup sama mereka, tapi Nabi berjanji, Al-mar'u ma'a man ahab. Kalau dia tulus cintanya kepada aku, maka dia akan bersama dengan aku. Datanglah orang berkulit hitam, budak hamba sahaya. Dipeluknya Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku kuat? Aku miskin, aku susah, aku budak, dosaku banyak. Tak mungkin aku berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta dengan aku, kau akan bersama dengan aku dalam surga Jannatul Firdaus. Jangan berkecil hati. Karena yang kata Nabi, aku dengar suara selop terompah sendalmu dalam surga. Siapa? Bilal. Bilal, ku dengar suara selop sendal terompahmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Seandainya Nabi memanggil Ali, hai Sayyidina Ali, hai Ali, ku dengar suara sendalmu dalam surga. Tak heran, Ali sepupu dia, Ali menantu dia, Ali orang Quraisy, Ali ganteng putih. Seandainya Nabi manggil Utsman, ku dengar suara sendalmu. Tak heran, Utsman orang kaya. Sampai hari ini wakaf Utsman masih tetap mengalir. Wakaf sumur yang diwakafkan Utsman, tanah yang diwakafkan Utsman tak berhenti. Utsman menantu Nabi. Tapi yang dipanggil Nabi bukan Ali, bukan Utsman, tapi yang dipanggil Bilal. Apa maknanya? Bilal berkulit hitam, Bilal budak, miskin, hamba sahaya. Tapi kalau amal kau baik, kau akan masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, tapi anak-anak kita bu, narkoba, HIV, AIDS, LGBT, pacaran, internet. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat dan mereka juga datang kemari. Sebagaimana kita datang kemari, begitu pula anak cucu kita juga akan datang membawa anak-anak cucu mereka datang kemari. Dan mereka akan tetap membawa risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya paham, saya ngerti Bapak Ibu termasuk yang tak bisa menangis lepas karena penceramahnya saya. Ada ustaz-ustaz lain yang bisa menangis lepas. Saya udah mau lepas tak jadi, ketawa. Udah mau iki-iki. Lepaskanlah tangisannya bukan di sini, bukan di depan orang, tapi di dalam Masjid Nabawi. Lepaskanlah tangisannya saat pagi, laki-laki sudah bergeser, ditutup keliling, karena perempuan akan masuk ke Taman Raudhah. Lepaskanlah tangisan, dengan tangisan itu lepas segala dosa, dengan tangisan itu terlapar rasa lapang dada. Setelah itu nanti hari Ahad, kita sudah punya mental yang cukup kuat untuk melaksanakan umrah. Sesuai dengan janji, 60 menit. Belum sampai Pak Ustadz. Orang kalau di kota suci ini memang cepat terasa waktu. Putar, berputar, berputar. Tadi diberitahu kita masih ada waktu sampai jam 11. Maka sampai jam 11, tanya jawab, buat kenang-kenangan, segala macam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bekal dan menjadi amal soleh insyaAllah. Amin. Selama di sini, selama menyampaikan tausiah, banyak cakap kata, tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Selesai. Daripada saya cari di padang mahsyar. Sedangkan mencari di pintu aja banyak salah. Berapa banyak saya tengok bapak-bapak itu berdiri di pintu. Menunggu ibu. Dia tak tahu ibu itu sudah shopping duluan. Sedang di sini aja kita payah jumpa, apalagi di akhirat. Makanya kalau ada silap salah, jangan malu minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Ustaz Somad gak pernah minta maaf. Udah tadi, minta maaf. Dan semua mengatakan maaf. Tah maaf, tah mangap. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Tadi dikatakan habis tausiah ada pertanyaan 10 menit. Ada pertanyaan? Kasih mikrofon 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya Ibu Noli dari Jambi, dari Umam, ingin menanyakan mewakili dari jemaah yang lain bahwa di buku Ustaz 99 tentang sholat menerangkan bahwa kita wajib mengqadha sholat fardu setiap saat. Apakah setiap kita sholat fardu harus salam dulu atau ada jeda untuk melaksanakan sholat qadha? Demikian Pak, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. La kafarata laha illa dhalik, orang yang meninggalkan sholat tidak ada cara menebus sholat itu kecuali dengan melaksanakan sholat itu. Kalau puasa ditinggalkan, tua renta tidak mesti puasa, tapi dibayar dengan fidyah. Silap-silap salah dosa kepada diri sendiri, kepada Allah, istighfar. Kepada orang, bayar utang. Tapi sholat hanya bisa ditebus dengan sholat. Sepakat empat mazhab paling tua, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Maka selesai sholat, sholat qadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri lagi dia ke atas, qadha. Boleh. Kalau selesai sholat itu saya ba'diyah dulu, boleh. Kalau selesai itu saya sholat jenazah dulu, boleh. Ini jangan sampai kita tinggal sholat jenazah. Man syahidal janazata hatta tusalla alaiha. Siapa yang ikut sholat jenazah, lahu qirat, dapat pahala satu qirat. Jadi yang ikut sholat jenazah itu dapat pahala satu qirat. Kau kenapa tak pernah mau ikut sholat jenazah? Ah, itu kan fardu kifayah. Udah banyak kali, udah cukup tuh, udah. Bukan masalah fardu kifayahnya, tapi karena mau dapat satu qirat. Satu qirat itu apa? Seperti Bukit Uhud. Bukit Uhud itu berapa panjangnya? 7 kilometer. Maka ikut sholat jenazah. Saya mau sholat jenazah nih Pak Ustaz. Terus? Saya tak tahu entah apa kata imam itu. Alhamdulillah. As-salatu ala alhamdulillah. Entah jenazahnya laki, entah perempuan, entah anak kecil. Saya tak tahu. Yang penting saya sholat jenazah mengikut niat imam. Bacaannya Pak Ustaz, Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar Salawat, Allahu Akbar Allahumma firlahu. Kalau jenazahnya ternyata perempuan, kami tak paham, sampai Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقهم في فئة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Tahapal yang panjang Pak Ustaz, yang pendek aja. Allahumma afirlahu warhamhu. Dah, cukup. Allahumma afirlahu warhamhu. Cukup. Allahumma afirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dah. Malu lah saya Pak Ustaz, kawan saya nengok. Gerak-gerak nengok. Kenapa di sini takbir yang keempatnya itu pendek? Karena doa keempat sudah ditarik ke tiga. Di tempat kita takbir keempat ada doa lagi. Di sini doa keempat itu sudah ditarik ke tiga. Makanya panjang di yang ketiga, yang keempat tak baca doa lagi, langsung salam. Jangan sampai meninggalkan sholat jenazah. Habis itu mau qadha, bagus. Jangan sampai ninggalkan qadha. Habis subuh, qadha subuh. Habis zuhur, qadha zuhur. Habis asar, qadha asar. Berapa lama Pak Ustaz? Berapa lama sholat ditinggalkan? Berapa umur sekarang? 40 Pak Ustaz. Tinggal sholat sejak kapan? Sejak SD Pak Ustaz. Mak, dalam tuh. Mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah. Amin. Ada lagi? Harus seimbang, perempuan satu, laki-laki. Kalau habis waktu, kasih tahu. Ya. Sudah bisa bagikan minuman. Sudah, nak minum? Sudah minum. Enggak, mereka kasih minum. Haus. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya berhenti dari Pembangunan mau bertanya Ustaz. Kita akan disempatkan kita ke
karena alam ini hanya sekali sekali saja. Jadi kita apa namanya dosa berpotong-potongnya untuk melihat untuk kenangan kita. Jadi kita posting di FB, di Twitter, jadi supaya dengan dapat supaya bagaimana kita begitu tak bertanya saya. Yang follow Instagram Ustaz Somad, coba tengok selama di sini Ustaz Somad sudah berapa kali posting. Tengok. Jangan sampai Ustaz ini pandai ceramah aja, jangan posting-posting. Rupanya dia posting juga. Banyak pula posting dia lagi. Tengok, selama dalam perjalanan umroh ini, posting saya yang pertama. Posting yang pertama adalah dari masuk pintu Babus Salam. Tapi tak ada gambar saya. Nih, posting pertama. Masuk dari pintu Babus Salam, saya rekam. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum jemaah sekalian, jangan lupa baca doa masuk, niat iktikaf. Ini ada tiang sebelah kiri, dulu di sini ada tulisan nawaitu sunnatul iktikaf, tapi sekarang sudah ditutup dengan kalimat la ilallah, tetap niat iktikaf. Masuk ke dalam, ini sebelah kiri ada mimbar Nabi, dari mimbar Nabi ke dinding Nabi, itu adalah taman raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Kemudian ini adalah makam Nabi, jangan lupa ucapkan salam tiga kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar. Kemudian keluar, jangan lupa baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kaki kiri keluar, dan kita di depan sedang berada di pintu Baqi, karena pintu ini menghadap langsung ke pemakaman Baqi. 3 menit sekian detik. Itu posting pertama. Artinya apa? Tetap ada posting, tapi bernilai ada dakwah. Ibu misalnya rame-rame, terus diposting. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah, rezekinya murah, bisa berangkat ke tanah suci. Baik tak baik? Baik. Tapi kalau setiap 5 menit posting. Saya mau jamaah cerdas. Posting kedua. Selama di sini. Video waktu ceramah di pesawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah. Kita tak lama lagi akan turun. Mari bersihkan hati. Mari ingat Rasulullah. Selama di sana nanti banyak-banyak sabar, banyak-banyak salawat. Tetap isinya mengandung makna pelajaran dan dakwah. 3. Tapi tidak selamanya serius. Ada posting tulisan Ustaz rame-rame di depan toko. Nama tokonya Abdul Somad. Sebetulnya nama panjangnya Abdul Somad Al-Qurasyi, tukang parfum. Abdul Somad Al-Qurasyi. Cuman dihilangkan Al-Qurasyinya. Ikat. Oh, banyaklah orang ini. Oh, Ustaz dah buka cabang di Madinah ya. Posting keempat. Ada Syekh duduk. Kemudian dikelilingi oleh murid-murid sedang nyetor hafalan. Saya foto, saya posting. Tradisi duduk Syekh dikelilingi oleh murid-murid adalah bernama halaqah. Apa namanya? Halaqah. Dulu Nabi duduk dikelilingi sahabat. Nabi meninggal duduk sahabat dikelilingi tabi'in. Tabi'in meninggal dikelilingi tabi'in. Sampai kepada Imam Mazhab, Imam Syafi'i duduk dikelilingi murid-muridnya. Sampailah kita orang Indonesia kebanggaan luar biasa. Dulu majlis yang paling ramai di kota Makkah, ada tiang khusus namanya tiang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Mandili mana itu? Mandailing Natal. Dari Madinah. Saya yang cerita ke saya itu Syekh Abdul Rahim Al-Banjari. Mana Banjari? Kalimantan Selatan. Dulu orang Nusantara kalau kemari, dari mana? Nusantara, bangga mendongakkan kepala. Karena ada halaqah fikih paling besar. Nama Imam Masjidil Haram waktu itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dari mana itu? Bukit Tinggi. Itu yang saya ceritakan. Jadi pelajaran. Di situ yang terakhir, posting tadi, saya buat gambar pakai sorban, solawat di atas. Jangan lupa hari Jumat banyak-banyak bersolawat. Kira-kira salahkah itu? Tak salah kata jemaah. Tapi kalau mengumbar aurat,
foto sendiri, bibir dibengkok-bengkokkan.